bahas apa juga pemenang tadi lah. Sebelum dia membuangkan empat akhir, tapi sebelum tu Ahad tu abang dah pergi. Ya. Dia sebab abang buat kaki dia. Dia suruh buat kaki kat Anah. Dia suruh buat sedap. Dia kat Anah. Dia buat. Dia tak tahan tu. Masa saya pergi melawat dia, dia tengah kuat lagi. Masa tu hari raya, saya dengar Saluah pergi. Dia panggil saya dekat dia. Dekat Anah sayang. Dan dia suruh dengan Saluah. Dia cakap, saya percaya kat Anah. Saya menangis ni bukan kerana ini takdir Allah. Sebab saya kehilangan kakak. Kerana sangat baik. Dia perabah. Dia periak. Memang kalau orang kenal dia pun tak kenal dia berkata. Cakap-cakap dia, kata-kata dia, mulut dia. Tapi hati dia baik sebenarnya. Dia sikap terus terang. Jadi saya dah redo lah. Tapi rasa kehilangan. Dia cakap, gila. Bagi Arka Zizul, nanti Saluah. Mama nak jumpa dia sangat-sangat. So, saya pergi tu. Saya pergi, dia boleh cakap lagi. Boleh duduk macam biasa. Dan sayang. Tak ada boleh duduk, boleh. Tak ada boleh jalan, boleh. Tak ada ni kuat tau. Tak ada ni kuat. Tak ada kena tekankan semangat kat anak je lah. Kita terus bagi dia positive vibe lah. Tapi bila banyak kali sendiri. Baru teringat je sendiri, teringat je sendiri. Tapi bila hari Ahad lepas, dia kata, siapa boleh tahu, Kira, Syakira boleh tahu. Maka lah, kita nak datang tengok Mama, datang lah. Kata dia. Sebab Mama, kata dia, cakap tak berjelas dah. Kata, Allah Akbar. Saya pun tak fikir banyak, pakai baju. Kita pergi tengok lah. Kita tengok dia dan saya, kata, sampai dengar. Saya kata, Kak Ana nak solat tak? Kata, nak, kata dia. Tapi mata dia pejam dengan aku. Nak, mulut dia tak sinar. Nak, kata dia. Okey, ni dah azan ni. Sampai akhir sekali bila Amin. Dia tanah tangan Amin. Dia cakap, terima kasih dia tu. Sedih. Sedih sebab kehilangan redha dengan kata dan kata Allah. Tak ada sangat baik. Tak ada lagi pengganti orang dia jalin. Tak ada. Ini ringkaskan perkenalan abang dengan Arwah. Abang kena dengan Arwah sejak dia benda minta RTM lagi. Masa tu abang belum jadi penyanyi, abang belum gila artis, abang belum ada album. Abang hanya penyanyi dengan combo DBKL. Combo DBKL selalu panggil dia show. Satu lagi yang istimewa dia kat Ana di malam-malam, kadang saya WhatsApp dia. Saya tengok dia kat Ana sihat ke? Masa tu dia tengah sihat. Sihat-sihat. Kenapa? Tak ada saja tinggal kat Ana. Kak Ana tak buat apa. Aku bertelkung lagi ni. Nak buat apa? Semayang. Lambat semayang tak? Kak Ana baca Quran. Itu amalan dia yang aku tak tahu. Dia selalu baca Quran. Alhamdulillah lah. Dan kakak yang sangat baik. Apa bawa kata dia? Tapi saya kata dia baik. Dia kakak.